Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Kali ini saya sedang berada di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Desa Pagotan, Kecamatan Geger. Di sebelah timur pabrik gula Pagotan, terdapat sebuah bangunan bekas stasiun kereta api yang dahulu pernah melayani pengangkutan untuk kebutuhan pabrik gula Pagotan dan juga untuk angkutan penumpang. Saya akan melihat dari dekat bagaimanakah kondisi bangunan stasiun Pagotan tersebut. Yuk kita lihat sama-sama ke sana. Hingga kini, pabrik gula Pagotan yang sudah dibangun sejak zaman Hindia Belanda pada tahun 1884 silam masih beroperasi. Namun sangat disayangkan, stasiun kereta api Pagotan saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Dikarenakan jalur kereta api dari Madiun, Ponorogo hingga Selahung sudah dinonaktifkan sekitar tahun 1984. Jadi yang saya pijak ini dahulu adalah bekas jalur kereta apinya. Inilah keadaan bagian depan stasiun Pagotan. Bangunan stasiun Pagotan yang sudah lama tidak dipergunakan ini masih terlihat kokoh berdiri. Kayunya pun masih terlihat bagus. Namun, jika dibiarkan terbengkalai seperti ini, tentunya bangunan yang bersejarah ini lambat laun akan rusak dan hancur. Sepertinya bangunan bekas stasiun Pagotan ini kosong. Terlihat di bagian depan stasiun ini ditumbuhi pepohonan. Nah, di bagian atas samping stasiun ini masih terlihat jelas nama stasiunnya, yaitu Pagotan plus 94, yang membuktikan bahwa bangunan ini adalah bekas stasiun kereta api. Sayangnya stasiun Pagotan ini terhimpit bangunan baru, sehingga nama stasiunnya terhalang. Saya akan mencoba lewat sini untuk melihat bagian belakang stasiun ini. Mudah-mudahan bisa. Cukup sempit juga di sini. Nah, inilah bagian belakang stasiun Pagotan. Bangunannya relatif masih utuh. Sepertinya tembok bagian belakangnya sudah dicat ulang. Semoga saja, suatu saat jalur yang sudah mati sekitar 36 tahun ini bisa dihidupkan kembali. Dan yang ini adalah pintu masuknya, namun sayang tertutup. Terlihat, di atas sana kayunya masih bagus. Karena dahulu, saat pembangunannya menggunakan material yang berkualitas tinggi, sehingga awet hingga kini. Apalagi, jika bangunan ini dirawat dengan baik. Tentunya akan bertahan lebih lama lagi. Namun sangat disayangkan, kebanyakan stasiun nonaktif bangunannya tidak terawat. Jika kita lihat dari lokasinya, stasiun ini letaknya cukup strategis. Di samping dekat dengan pabrik gula Pagotan, juga dekat dengan jalan raya Ponorogo. Stasiun ini terletak di antara stasiun Kanigoro dan stasiun Ponorogo. Dan bangunan yang di sana, itu adalah pabrik gula Pagotan yang sampai saat ini masih beroperasi. Memang jalur kereta api ini dahulu melewati beberapa pabrik gula, yaitu pabrik gula Kanigoro dan pabrik gula Pagotan. Memang tujuan dibangunnya stasiun beserta jalur kereta api ini, selain untuk penumpang, juga bertujuan untuk memperlancar proses pengangkutan tembu dan gula dari pabrik gula yang berada di sekitar jalur ini. Di sini juga terdapat pelang aset PT KAI dengan logo lamanya.
Nah, yang sekarang jadi jalanan ini dahulu adalah bekas jalur kereta apinya. Yang ke kanan mengarah ke Kanigoro hingga Madiun, dan yang ke kiri mengarah ke Ponorogo hingga Selahung. Bagian depan stasiun Pagotan saat ini tertutup rapat. Jalur kereta api dari Madiun, Ponorogo hingga Selahung merupakan salah satu jalur kereta api nonaktif yang berada di Jawa Timur. Jalur kereta api sepanjang sekitar 58 km dari Madiun hingga Selahung dahulu dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda oleh perusahaan perkeretaapian negara, yaitu Staatsspoorwegen atau SS. Awalnya jalur ini sebenarnya hanya sampai di stasiun Balong yang dibuka pada tahun 1907. Kemudian jalur ini dilanjutkan pembangunannya atau diperpanjang hingga sampai ke stasiun Selahung yang dibuka pada tahun 1922. Dahulu jalur ini digunakan untuk memperlancar arus pengangkutan penumpang dan distribusi barang dari Ponorogo menuju Madiun yang selanjutnya dikirim ke berbagai wilayah di Pulau Jawa, serta diekspor ke Eropa. Stasiun Pagotan yang letaknya berada di sebelah timur pabrik gula Pagotan ini dahulu sangat berperan penting untuk distribusi gula yang akan dikirim ke berbagai wilayah di Pulau Jawa, bahkan diekspor ke Eropa. Namun kini pabrik gula Pagotan sudah tidak menggunakan kereta api lagi untuk mengirim hasil produksinya, dikarenakan jalur kereta apinya sudah dinonaktifkan. Akhirnya saat ini, pabrik gula Pagotan menggunakan truk untuk mengangkut atau mendistribusikan hasil produksinya ke berbagai wilayah. Sayang sekali stasiunnya terhimpit bangunan baru. Di atas sana masih terlihat ya bekas isolatornya. Nggak ada, kosong. Jalur kereta api ini sebenarnya unik karena relnya bersisian dengan jalur lori. Bangunan stasiun Pagotan yang dahulu ramai dikunjungi oleh para penumpang yang ingin menggunakan transportasi kereta api, kini kondisinya berbanding terbalik, sepi sejak jalur ini dimatikan. Saya akan mencoba mengintip dari jendela untuk melihat bagian dalam stasiun Pagotan ini. Seperti apa sih bentuknya? Nah, seperti inilah salah satu bagian dalam stasiun Pagotan. Ternyata ruangan ini kosong, tidak dipergunakan sama sekali. Kondisinya pun sudah mulai rusak, bagian plafonnya juga sudah banyak yang ambrol. Ya, seperti inilah keadaan bagian dalam stasiun Pagotan. Entah bekas ruangan apa ini dahulunya. Kotor dan tidak terawat. Semasa aktifnya, jalur ini dahulu ramai dengan penumpang yang mayoritas adalah pedagang yang akan menjual hasil buminya ke pasar. Dan ini adalah bagian belakang pabrik gula Pagotan. Selain untuk penumpang, jalur ini juga digunakan untuk pengangkutan barang dari pabrik gula Kanigoro, pabrik gula Rejosari, dan pabrik gula Pagotan yang saat ini masih beroperasi. Serta juga untuk pengangkutan material bangunan seperti batu gamping dari Selahung. Wah, sebelah sini tiangnya sudah hancur. Bangunan toiletnya juga masih ada. Sebelah selatan stasiun ini masih terlihat papan nama stasiunnya, Pagotan plus 94. Nih, di bagian sini tiangnya sudah mulai hancur. Batunya sudah mulai terkelupas. Sayang sekali ya, bangunan yang bersejarah ini kondisinya seperti ini. Nih, saya zoom ya, supaya terlihat lebih jelas lagi.
tulisan stasiunnya. Pagotan plus 94 yang membuktikan bahwa stasiun ini berada di ketinggian 94 meter di atas permukaan laut. Jadi di bagian samping, baik di kiri maupun di kanan stasiun ini, masih terlihat jelas nama stasiun beserta ketinggiannya. Namun di bagian selatan ini, kondisinya agak rusak. Inilah bentuk toiletnya yang berada di sebelah selatan stasiun ini. Bangunannya masih terlihat asli dan masih utuh. Dan sampai sekarang masih dipergunakan. Ya, seperti inilah toiletnya. Inilah bentuk pintu di stasiun Pagotan. Nah, lubang anginnya seperti itu ya bentuknya. Bagian depan stasiun ini malah terlihat kurang terawat dibandingkan bagian belakang. Hingga dekade tahun 1970-an, transportasi kereta api masih menjadi primadona masyarakat karena dianggap murah. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kereta api mulai ditinggalkan. Masyarakat mulai beralih menggunakan moda transportasi lain berbasis jalan raya untuk mobilitas hariannya karena dianggap lebih cepat dan efisien. Mungkin ini saja cerita mengenai stasiun Pagotan yang dahulu pernah berjasa untuk kelancaran distribusi pabrik gula dan juga angkutan penumpang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang perkeretaapian di Indonesia. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Jangan lupa ya share, like, komen, dan subscribe-nya untuk melihat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.